Chicken ball. Kira mau ngusir sih? Tak tak tak. Enggak takut. Andai kan anak-anak yang tahu. Apaan apa? Anak-anak sekarang gitu loh. Itu. Sensor sensor bahaya. TikTok viral. Lo. Kalau bagi waktu penting kita tuh. Vokalis itu emang harus yang menarik perhatian. Iya. Iya. Aduh. Iklan influencer kalau influencer beda ya. Lemah itu kan sebenarnya kisahnya Mas Aji. Oh iya. Asik. Oh, main akapela apa gitu. Wow, kembali lagi di acara Grebek Musisi. Mantap. Tok tok tok. Enggak takut. Mantap. Iya ya, kali ini udah episode keberapa nih? Wah, udah berapa lah ya. Alhamdulillah sekarang pandemi kan sudah dan event-event udah ramai sekali. Beberapa band sudah tour juga. Yes. Mantap. Dan akhirnya kita sekarang bakal ngewawancarain. Ini lagunya enak banget nih bandnya. Yo, contohnya lagunya gimana rasanya? Udah tahu. Ini apa diriku. Asik tuh, gokil pokoknya. Siapa itu? Chicken Ball. Yoi, sekarang mantap. Kita udah ada di daerah Wonodri, yes, dekat Soto baru. PK, dekat Soto PK, Bro. Yoi, mantap. Dan sekarang kita ada di, kita mau nyamperin mereka di Kopi Jubile ya, Kopi Jubile. Jubile ya. Yoi, dengar-dengar mereka lagi kumpul di sini. Nah, makanya kita langsung aja grebek ya enggak? Yuk. Ya, langsung aja. Udah ada di Jalan Wonodri baru satu ini loh. Nah, rame, ini Bro. Kafenya, Bro. Yoi. Lewat ngendiki. Sini aja, Bro. Namanya juga grebek ya, Bro. Sudah ketemu dia bersama Chicken Ball. Betul. Yow. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Okay. Kita ini mau grebek-grebek ini, Mas. Yes. Maaf mengganggu waktunya ini loh. Jubile Kopi, gokil bersama yuk. Chicken Ball. Chicken Ball. Ball. Oke, seperti biasa di grebek musisi itu ada ininya. Apa namanya? Jargon. Ya, ada jargon. Kalau kita bilang grebek musisi, tok tok tok. Tak tak tak, nggak takut. Nah, nesing sebelumnya kan nanas ngomong rawedi, opo bebas. Anut bene. Oke. Kalau gitu, kirim mau musisi. Tak tak tak, nggak takut. Terima kasih buat Chicken Ball udah nyempetin waktunya nih ya. Wah, aman mas, aman. Ini sela-sela kesibukan loh main. Makanya, sekarang kan sudah tidak ada itu pandemi lagi. Iya. Kuliah masih jalan semua. Kuliah jalan. Kan anak kuliah semua loh. Mosok. Wah, dulu terakhir kita ketemu di Musik Jeng-Jeng ya, waktu Semarang TV itu ya. Iya. Pernah tahun berapa itu? Hah? 2018 sampai 19? 19 kan? 19 ya? 2019 ya? 19 sekarang 2022 ya? 10 tahun ya? Ya, perjalanan TV Blurred ya? Sensor. Tapi emang mal, TV Blurred gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mal. Itu emang udah begitu. Tapi kan emang jalannya orang beda-beda ya? Iya. Tapi itu kan juga perjuangan kita ya? Perjuangan. Yang penting kan TV-nya udah berwarna. Asik. Malam Blurred. Yang deket-deket sana. Iya. Oke. Kisah-kisah. Iya. Mulai dari mana ya enaknya? Dari nama sih, nama ya. Nama ya. Nama kan namanya identik sama makanan. Tadi juga ada yang sempet nanya tuh di DM. Mau grebek musisi Chicken Ball kan kayak nama makanan gitu. Iya. Ada sama-sama kafe. Ya. Ya. Tapi kita ini udah ada di ini Jubile. Jubile Cafe. Thank you Jubile Cafe. Ya sebenarnya tuh namanya kebentuk waktu kita nongkrong habis panggung, kebetulan di warung mie ayam, Mas. Oh. Warung mie ayam. Warung mie ayam ya? Iya, makan mie ayam. Jadi belum ada namanya. Dan cuma proyek iseng-iseng ditawarin main buat acara gig juga sama teman sendiri. Terus akhirnya ngeband ya, udah lanjut aja. Tapi namanya apa masih bingung. Oh. Akhirnya itu Chicken Ball itu lihat mangkok. Oh, iya, ada ayamnya itu kan. Kira-kira simpel ya jadinya. Iya. Tapi emang diniati angel sih Mas. Karena mangkok itu juga ada di lintas generasi, Mas. Nah, itu kalau ayam itu ya. Iya. Catchy juga kan. Iya, benar. Langsung oh ini. Asik. Di situ ya. Iya, dari itu idenya. Terus ada. Lanjutnya. Terus progres masuk ke single pertama. Hah? Udah ada video klipnya juga tuh sekarang di YouTube. Ya kita bikinnya 2018 video klipnya, tapi baru rilis 2 tahun kemudian. Oh, yang lemah itu. Yang lemah itu. Progresnya lama sih. Udah direkod lama tapi rilisnya baru 2002 tahun kemudian maksudnya. Oh, 2020 itu ya? Lemah 2020. Ya? Itu udah dibawain ke Jeng-Jeng kan dulu kan ya? Udah ya? Udah dibawa kayak sama aku. Enggak tahu. Apa? Iya. Oh iya sih. Maksudnya dari D ya. Peta garam aja. Peta garam tapi band kita kan udah bubar. Mending MC. Aduh. Chicken Ball awalnya personilnya 5 apa?
Udah 3 mas? Pertama 3, sempat 4. Tapi kalau manggung sekarang 5. Oh yang di video klip itu? 3-4 udah keluar. Oh. Udah resign. Tapi emang pergantian juga mas? Pergantian? Nah sekarang? Additional, masih additional juga. Jadi kalau manggung kita tetap 5 player, gitar 3, satu bass sama drum satu. Mungkin mas lewat aja? Oh, tidak apa-apa, natural mas, YouTube natural. Gitu sih. Berarti pergantian sempat di berapa kali personil? 2 kali? Enggak pergantian, cuman resign aja sih. Resign? Oh, sementara. Ini dari awal udah bertiga ini. Dari awal memang 3, oh. Masuk satu tuh. Masuk satu, di cover yang lagu kedua kita kan Don't Stop. Itu kan 4 orang. Iya. Terus dia keluar, udah akhirnya sambung ke 3 orang lagi sampai saya kira tambah bertiga loh saya. Iya. Karena mangkok tuh kayaknya berdua tambah satu. Ayamnya. Berdua tambah satu. Tapi bertiga kan tadi kayak sempat dibahas. Ini latihan kan urunannya mayan-mayan. Mayan. Itu alasan kita juga kenapa sekarang 5 orang waktu. Oh gitu. Biar latih. Biar urunannya. Iya. Tapi nih zaman dulu kan zamannya aku SMA kan SMP ngalamin urunan gitu ngeband setengah jam aku tahu ya. Saking ada duit tahu mas. Ada mas. Aku di Jawa Barat dulu. Oh. Sampai saking ada duitnya 10.000 setengah jam. Sumpah mas. Sakit banget sih. Iya tapi kelingan kan. Tidak apa-apa. Pang ya. Kayak pang abis itu kan. Tapi pang gitu-gitu juga. Oke. Perjalanan beda-beda ya. Iya. Tapi nah genre popang ya enggak orang masuk popang ya alternatif ya. Alternatif ya popang strip alternatif nah biar ada popangnya ya tetap ada popangnya garis besarnya di popang iya. Cuma mungkin buat ekspornya kita di alternatif juga dengerinnya juga sekarang udah beda-beda sih iya betul zaman band kan masih banyak pendengar musik-musik sing buat terbantet ya, banget ya mas ya mungkin sekarang lebih ke ini ya apa gitu? lebih kan dengerin semua aja sih iya, sekarang iya. Explore semakin banyak lagu simpli. Yang kita dengerin kan juga inspirasinya juga iya, cuman warnanya iya. Lebih banyak lagi sekarang iya, sih nah dulu kita bling banget ya Genki ya pertama mesti, ya melodik banget melodik bener ya melodic. Waktu lama masih melodik sih lagu bener, kedua bener. Ketiga udah lumayan popang lemah ini nih lagu sing lumayan viewernya paling akeh ya lemah kuito tapi oh iya aku enggak ya, kan ngerti cuma aku suka sama lagu ya itu dari iya dulu karena isi memang banget ya udah isi listrik tuh gokil andai kan anak-anak yang tahu tuh apa anak-anak sekarang gitu loh itu sensor bahaya itu soalnya nih bahas ini kadang ada ya, teman saya juga iya. Suka oh gitu. Nanti bahaya dia ngamuk-ngamuk audionya dipakein. Loh, iya itu kan digoreng masih TikTok viral. Loh. Sebenarnya kayak standar ulang juga dia viewernya banyak gara-gara popang gitu kan popang BWG dan lain-lain kan gitu kan di TikTok kan. Rata-rata kalau band popang 2007, 2008 sampai 2010-an kan masih kental cover buat lagu band girl band biasanya. Oh iya. Tapi memang asik memang lagu zaman segitu. Tapi enggak apa-apa Mas kalau Chicken Bowl di cover-covernya enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Oh, ini ngaper-ngaper ya? Ya izin sih. Ya kalau izin nanti dia yang itu gimana nanti. Tapi sekarang kan banyak yang gitu yang ngaper lebih banyak viewernya. Ceritanya banyak gitu. Iya, tapi kan ke yang otomatis kan membantu izin, tapi kan izin kan harus iya tapi udah masuk apa namanya Spotify atau ini udah semua sih lisensinya udah ada kan ya udah aman langsung ke vlog hah? Oh siap agak pakai sih ini biar ngobrol ya aduh namanya juga biasa mas YouTube natural mas Dendring YouTube underground mudut-mudut apa pun mas santai ini kan tidak diposting di TikTok karena sekarang itu banyak mas nah kayak Chicken Bowl sendiri apa kayak promosinya itu di TikTok di juga TikTok, kan Instagram tak mas belum sih TikTok belum karena kita juga mentok masih mikir idenya apa oh apa. Iya sih kayak punyanya itu loh mas Api mas siapa sih Simple Plan sekarang Popang udah masuk semua sih ya. TikTok semua basing rame kayak Pang Rock Factory kan oh iya, Pang Rock Factory itu lumayan tuh bener itu ya. Kita aku mau nyoba kayak gitu juga sih mas pas itu asik banget cuma dulu mas lupa men lanjutin tadi abis bahas TikTok sedikit bro wih kan promo mantep sekarang di TikTok kayak Pamungkas juga kan kayaknya lagunya meledak gara-gara dipakai itu tuh The Bond ya dulu iya dipakai hampir semua itu kan video iya pakainya waktu pertama lagu itu keluar itu semuanya tapi memang sekarang media-media streaming kan semakin banyak kan iya jadi kita manfaatinnya sih iya sama niat
Iya. Kalau nggak ada niat juga percuma. Tapi Chicken Pool kalau nggak ada nggak sampai sekarang. Nah itu. Berapa tahun berarti mas sekarang? Empat. Kita masuk. Berapa tahun? Empat tahun sudah. Udah melahirkan tiga lagu ya. Produktif enggak ya? Jadi produktif katanya sekarang kita lagi mau bikin. Ya bentar lagi. Moga-moga akhir tahun ini lah. 2022. Ya. Album ya? Ya album. Full leg. Kalau enggak 7 ya 8 lagu. Oh siap. Udah masuk tag vokal. Udah tag vokal. Ya, tinggal tag vokal ini udah clear sama mungkin revisi dikit-dikit. Oh alah. Di ini mana studio Q apa? Mix. Ada yang di Serato, ada yang di Tanpidu. Tanpidu juga. Ini masteringnya udah di CD apa? Masteringnya mungkin nanti dilempar Tegal. UK? Enggak. Loh, band kita kan di UK bro. Pengennya itu apa? Ungaran? Bukan. Karangawen. Rumahnya koncok dulu. Ungaran Karangawen. Niat sama waktunya itu yang... Iya. Kok waktunya begini sih? Kok waktu begini? Kayak UK kan butuh ongkos. Oh iya iya. Walaupun di my koncoku tetap harus. Iya. Kok kayak panahan. Tapi sekarang pandemi kan udah kelar ya. Kelar. Asik nih kayaknya nih buat mulai ini ya. Iya. Mulai ngeband lagi, mulai nge-gigs lagi. Iyalah. Udah lama kan enggak ngerasain. Terakhir kemarin ketemu di acara ini ya, TBRS ya. Iya, TBRS. TBRS apa acara? Waktu itu acara thrifting kalau enggak salah. Oh. Acara thriftingnya. Sama Nobar. Oh iya Nobar, apa namanya? Liga Dunia. Oh, Champion. Liga Champion. Liga Champion. Bentar lagi kira-kira ada jadwal? Jadwal paling deket itu tanggal 1 Juli. Juli. Iya. Main Juli di mana, Mas? Di store-nya Ender Footwear. Oh, Ender Food. Iya. Sepatu-sepatu itu ya? Sepatu. Support, ngomong-ngomong sama support sekalian UMKM juga ya ini ya acaranya. Oh gitu, besok tanggal berapa? Oh. Promosiin. Oh, gak apa-apa. Di sini. Promosiin juga gak tahu kan ini tayangnya kapan. Kayaknya harus cepat. Nah, ada editor hacker. Siap-siap. Tapi bakal ada perubahan genre gak? Kalau di album? Kita gak matok harus berubah gak sih? Tapi kayaknya iya. Oh gitu ya. Kalau semakin lama, temponya kok semakin pelan-pelan. Nah, gitu. Kita ngerasanya waktu rekod proses kan kok didengerin kok lumayan anu ya, turun banget ya temponya. Yeah. Gitu agak kayaknya iya kayaknya. Oh iya kayak tapi sing awal sing apa Don't Stop Me Now ya berarti ya, sing awal deh. Yeah. Yang awal itu ya. Don't Stop Lemah sama Lebih Baik. Oh iya, Lebih Baik udah mulai turun itu lebih baiknya tuh. mulai lambat itu dan sama Don't Stop Me Now versi akustik itu ya yang live. Itu di kebun mana tuh? hutan ya. Afrika itu. Oh, di Afrika. Enggak, di Ungaran. Afrika. Tapi berarti sekarang kesibukannya apa, Mas? Kalau aku sendiri masih nyambi kuliah sih. Nyambi kuliah. Full kerja aja sih. Kerja. Jadi cara bagi waktunya gimana nih? Kayak si Yuli nih misalkan masih kuliah ya. Kalau kuliah masih gampang, Mas. Kerja ya, kuliah itu gampang masih. Iya. Balik berarti enggak tahu sekarang lagi liburan. Liburan setiap hari. Iya. Kalau kuliah itu. Tapi kan harus offline gitu ya. Iya. Tapi bagi waktunya kumpulnya seminggu atau sebulan sekali? Enggak pasti sih. Kadang tapi kita sering kasih kabar aja. Sering kasih kabar di grup. Di grup ya kita sering TikTokan gitu. Oh. TikTokan. 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 Kalau TikTokan kan gini. Rumah satu pargo sih. Pargo ya. Iya. Itu sih. Tapi apa ya? Kalau bagi waktu penting kita tuh ya semuanya lewat agak bening langsung di makeup sponsor. Oh, iya. Nih cowok yang lewat dibiarin. lanjut. Itu kita ngupain buat anu sih latihan rutin seminggu sekali. Tapi ya kalau pas bisa ya bisa semuanya. Kalau pas enggak ya kita mix juga cara. Berarti udah di ada yang manage juga mas berarti? Ada. Satu manager. Nah, buat ngurusin apa kalau pas manggung jadwal dan lain-lain. Oke, yang perlu itu sih. Iya sih, nego yang penting. Iya. Iya itu emang mah. Nego itu penting. Benar-benar. Aduh, memang gitu emang harus ya. Kalau nggak basicnya suara nggak bisa kan? Bisa saya. Iya. Bawaannya nggak enak terus ya. Iya, itu penyakit. Itulah. Sama gitu juga begitu. Sama. Udah berarti kalau misalkan MC ada job gitu, padahal yang balesin antara tamu mbak aku. Bukan aja itu manajernya. Tapi kalau udah ini kan kenal ya. Gas. Kecuali Caca Dewe ya. Gas. Lagu lama ada yang digoreng lagi nggak? Ada. Lemah sih. Lemah ya. Lemah. Cuma lemah sih. Itu lagu sih.
karena kita juga kurang puas di lemah yang versi aslinya yang pertama single itu kan terlalu ngalu kan ya, masih kurang cari karakter soundnya maklum lah mungkin masih pertama kan itu jadi digoreng lagi enak tuh lagi di vokalisnya kan vokalis itu emang harus yang menarik perhatian iya good looking mainnya pinter wis tapi emang lo yang mana kunci vokalis karena ada kunci itu ya kunci vokalis apa kan iya aduh iklan iya tapi yang kalau video klip berarti baru yang lemah doang ya mas iya baru lemah ya? Rencana baru ya pom single yang mau di album itu sih salah satunya tak bocorin satu lah di sini Summer Holiday sama This When I Met You oh dua langsung dua juga itu mungkin karena kalau yang produksi gitu teman-teman sendiri atau produksi teman-teman sendiri sih kita dibantu juga kemarin waktu lemah itu Happy Frame ya? Makanya aku juga kan bandnya kan keren terinspirasi dari teman-teman Chicken Bowl juga gitu. Bikin bertiga oh iya tapi alisnya kita sekali panggung toh iya sempat main bareng ya kita sempat kemarin langsung biang-biang kemarin tapi nih dari band apa menghasilkan ya iya nggak apa-apa why not mayat malahane malahane kan nggak selamanya harus kita open indie harus ini nggak menutup apa namanya industrial indie dan itu nggak ada kata-kata itu kan ya nggak menutup jalanin aja ya jalanin kan? Penting jalanin progres kalau ada rezeki ya udah kalau enggak ya udah jadi progres lain apa namanya video klip tuh bakal ada apa lagi mas di tahun-tahun ini semoga tour juga tour ya kan kalau anak band yang ditunggu-tunggu pasti tournya ya, kan? Betul, mas. Di tahun-tahun ini juga kan? Ya mungkin setelah rilis itu ya. Rilis setelah rilis baru kita tour. Tergantung tektokan sama ini dua anak ini. Kan udah keluarga. Bisa lah. Bisa. Keluarga masih bisa diajak sih. Masih bisa diajak. Aduh, bisa soalnya bulan-bulan ini kan banyak yang tour juga teman-teman Semarang ya. Iya sih. Siapa tahu bisa barengan kan. Iya. Kan. Tapi bakal ada rencana kolaborasi gitu. Belum selama ini belum di album dan album enggak ada kolaborasi gitu di album ada yang isian itu loh cuma isian kalau vokal enggak ada sih yang isian biola mungkin oh teman-teman dari ini teman-teman seka apa siapa nah itu belum tahu juga kita lagi cari-cari Unes kayaknya banyak tuh iya itu siap semua Unesnya banyak tuh oke sih itu sih Chicken Bowl berarti manggung terdekat besok itu ya? Iya tanggal 1 1 Juli ya? 1 Juli sama 23 1 sama 23? 23 nah, bukannya buat teman-teman yang mau tahu silakan aja kepoin di Instagramnya Chicken Bowl ya? Chicken Bowl official adminnya sendiri ya Pak? Ada yang ngurusin? Aku sendiri mas ya? Iya ngurus sendiri siap gokil kopi dulu men iya kopi dulu apa saya kan nggak suka kopi nek ngene-ngene pantas-pantas kelo mas variasi minta kita kosong ayo influencer beda ya beda pacar lu siapa kopi lo belum nggak ada lo nggak ada udah mana ada ya gagal lah kalau aku sendiri sih itu sih apa influence yellow card dari liriknya jadi suka banget kan rada-rada popang yang ngimu gitu tuh kan sad boy gitu yellow card link pasti link pasti tapi kita rumah sih dijual tukar tambah gitu oh iya sama yang sekarang itu sih kalau yang lainnya sama sih link yellow card Rufio ya Indonesia siapa Indonesia tuh Indonesia Semarang pasti ada itu siapa? Yong Biong ya. Wah, Semarang sendiri. Terus aku suka banget Sextoy itu dulu. Sextoy itu ya. Ini ya, sama Bang Ben. Ya? Yang Bang Mas Yusa. Mas Yusa kan cuma. Di Good Boy Badminton. Ya, Good Boy Badminton itu juga keren sih. Good Boy Badminton. Satu manajemen sama Rocket Rocker deh itu. Iya dulu ya, iya ya. Bener udah beda gitu loh di tahun segitu kan kebanyakan sama hampir sama semuanya kalau dia punya warna sendiri iya tapi songwriternya semuanya kebetulan di album ini kan kita ngerjainnya bareng tapi kalau liriknya dari aku
pribadi semua. Pengalaman pribadi ya, semuanya. Pribadi. Karena cintanya kayaknya paling banyak ya. Kalau berkeluarga kan kayaknya udah setia semua ya. Udah beda ceritanya. Iya, kalau berkeluarga lah. Bapak mungkin kita mikir ini ya, inspirasi beda berarti ya. Nek dengermu kan udah menikah juga tuh ya. Iya. Terinspirasi inspirasi apa tuh kalau mau bikin lagu tuh? Hah? Kalau bikin lagu kira-kira. Ya pasti kan tentang keluarga, di orang sekitar. Kita melihat begitu loh. RT RW kumpul kerja bakti. Kerja bakti. Karena kayak itu enggak deh. Sosialisasi ya. Termasuk orang introvert kayaknya. Introvert. Jadi kalau di kalau menurutku sendiri sih enggak tahu kalau orang lain yang denger ya. Kayak nyambung ceritanya memang. Kayak dari satu lagu ke lagu yang lainnya nyambung. Tapi memang itu runtutan atau dibuat sengaja runtutan atau memang enggak sengaja. Tapi tahu-tahu kayak nyambung gitu. Biasanya relate cinta memang memang bisa relate sih ya enggak? Iya. Iya sih dari sakit ya move on dari ya begitu-begitu. Nah, ada ya, pikiran pasti. Dari ini enggak kisahnya teman-teman gitu pas lagi curhat. Kisahnya banyak kan biasanya gitu. Ada sih. Lemah itu kan sebenarnya kisahnya Mas Haji. Ya? Oh iya. Asik. Sebenarnya kisahnya Julio itu. Nah, belum. Kalau selama ini dari temen belum sih. Soalnya jarang juga yang curhat pada gengsi kalau curhat. Paling gampang emang dari diri sendiri. Baru ntar kalau udah mentok mungkin temen suruh cerita. Iya benar. Kayak apa ransemen segala macam. Ajak ke Oyo pasti cerita. Wah. Ajak ke Oyo pasti cerita. Ceritanya beda itu. Maksudnya kan rembuk bareng. Iya, enggak di situ. Gimana enaknya? Dan gimana? Aransemennya beda. Apa ya? Jangan malas-malas buat kenal sama teman-teman yang lain. Ah, itu benar-benar. Karena dari dulu kan ya gimana? Ngeband kan memang istilahnya kayak keren-kerenan. Dan akhirnya egonya itu bikin kita jauh sama teman-teman yang ada di skena. Keren, tapi kalau nggak ada, berarti kita nggak berkomunitas, bersosial juga. Ya, itu juga percuma juga. Percuma, Mas. Ya. Semarang ora iso, Mas. Ora ada teman ya. Semarang ora iso. Iya. Jadi jangan malu-malu juga ya buat apa sowan ke teman-teman. Walaupun ada yang teman-teman dari alirannya beda, kumpulannya beda, dikumpulin aja gitu. Malah rekreasi baru juga ya. Semarang itu kalau enggak begitu susah. Oke, terima kasih sekali lagi buat Chicken Ball. Siap gokil. Aslinya misalkan tadi lupa bawa gitar. Biasanya kan ono nyanyi-nyanyi sete gitu. Dengerin aja langsung. Oh iya. Pasti tak jamin asik. Oh, main akapela apa gitu. Nanti saingan sama yang sebelah kan. Kedengeran di belakang. Enggak bawa akapela. Oke, dengerin aja tuh gokil pokoknya. Iya, pokoknya kalau di Instagram juga ada Chicken Ball official enggak? Official semua sih. Dari Twitter, Instagram, YouTube semua official. Pokoknya kalau ada yang mau ini langsung aja ke Instagram ya. Di Chicken Ball official. Yes. Yang punya iPhone juga kan ada Apple Music. Oh, iya. Kan ada yang gak punya ya. iTunes kan juga ada di situ. iTunes. Spotify kan ada. Yes. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Chicken Ball, teman-teman yang udah pada nonton. Matur suwun dan juga terima kasih buat koneksi Jimedia terus asli Semarang di support juga, makasih banyak. Dan juga ini kalau di-upload juga ada suara. Yo, di Instagram ini tuh ya tahu apa? Teaser-teasernya. Teasernya nanti di pasti. Oh, sering di link-in. Heeh, di link-in. Salah semangat mayan follower-nya kayak. Bener, Mas. Iya. Salah satu kunci buzzer juga. Buzzer. Dan juga terima kasih banyak buat Jubile. Jubile kopi. Bill Matur juga sudah menyediakan tempat ini loh. Dan buat teman-teman yang ada di belakang kita, ada Septa in the gang, hacker deal, dia bisa membobol segala akun. Yes. Kalau mau follower banyak bisa juga. Kita tutup aja, pokoknya terima kasih sekali lagi. Kita dodo, mohon maaf kalau ada salah kata. Gerabak musisi, tok, gak takut. Sekali lagi, gerabak musisi, tok, gak takut. Iya.